nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahuz samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiga kali terus sujud. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiga kali la hawla wa la quwwata illa billah. Berminta pada Allah, ya Allah ya Tuhan. Mintalah kepada Allah dalam sujud itu. Terserah dengan bahasa apapun juga dalam sekalian. Boleh. Karena ini bukan sholat, ini doa. Ya, itu yang terbaik. Dan semakin kita menangis, semakin tinggi nilai doa itu. Lakukan mulai pagi, petang, siang dan malam. Mati. Anak-anak buat begitu, kalau bapak ibu belum lakukan, lakukan. Ini jelas kok. Kalau ingin keterangan ini dari mana Ustaz dapat, buka kitab tambih lawafilin oleh alama abulis asama konti ada doa yang luar biasa mudah, bahkan diterangkan itu tak wudhu pun tak apa, tapi elok wudhuna dan palinglah lepas sholat mesti lakukan begitu, nangis sujud itu, karena dalam sujud itu Allah paling suka kalau hambanya waktu sujud. Kenapa? Sebab mahkota ini, kepala ini sama dengan rata dengan tanah yang kita injak-injak ini, lama. Jadi menunjukkan kita sebagai hamba abdi yang lemah, indahin. Ya, sujud kepada Allah Ta'ala itu waktu yang paling baik untuk menangis kepada Allah SWT. Apalagi di tengah malam. Oke, ya. Ini cara minta kepada Allah SWT. Dan apa permintaan yang terbaik? Minta yang terbaik kalau kita rujuk, kita alihkan yang kita belajar itu. Sudah kita selesaikan kita itu. Tapi saya ulang balik karena relevan begitu. Permintaan yang terbaik, apa yang Allah minta, Allah perintahkan pada kita, itu kita minta. Apa itu? Tiga perkara. Pertama, minta kepada Allah supaya kita hidup dan matinya dalam iman dan Islam. Ngomong dengan Allah, ya Allah, menata hidup dan mati kami dalam iman dan Islam, ya Allah. Tuh. Kedua, minta kepada Allah supaya kita jadi hamba yang istiqomah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Menjadi hamba yang istiqomah di dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, mohon kepada Allah supaya tetap menjadi hamba Allah. Tetap menjadi hamba Allah. Bukan hamba manusia, bukan hamba dunia, bukan hamba uang, bukan hamba nafsu, apalagi hamba binatang dan hamba setan. Hamba Allah. Nah, itu priority minta pada Allah. Lepas itu Bapak Ibu minta apa saja, mulai daripada bawang merah, bawang putih sampai gunung Himalaya pun tak full.